Dan ini nanti pupuknya menjadi pupuk kompos yang luar biasa, lebih bagus dari pupuk kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah hari ini Arbin kembali share ke teman-teman semua. Kali ini kita akan membuat pupuk kompos yang lebih hebat dari pupuk kandang, sahabat ya. Yaitu kita akan memanfaatkan rumput-rumput yang ada di sekitar tanaman ya. Nah, sahabat tani, untuk proses pembuatannya kita akan memanfaatkan nasi yang sudah kita buat menjadi mikorija, sahabat ya. Nasi sebagai makanan dari mikorija yang kita ambil dari tanah dan akar bayam, sahabat ya. Nah, ini mikorija yang akan kita jadikan sebagai starter pembuatan pupuk kompos kita, sahabat ya. Nah, sahabat tani, pada proses pembuatannya kita tinggal masukkan ini mikorija beserta tanah dan akar bayamnya, sahabat ya. Nah, sahabat tani, ini dekomposernya. Nah, supaya nanti ini lebih banyak dan lebih banyak mendapatkan makanan, kita tambahkan dengan air kelapa atau air cucian beras, sahabat ya. Nah, admin akan menggunakan air kelapa saja, yaitu 3 liter, sahabat ya. Oke, sahabat tani, selanjutnya kita aduk nasi yang sudah ada mikorijanya beserta tanahnya ya, tanah dan akar bayam yang kita isolasi minggu lalu, sahabat ya. Nah, sekarang ini sudah menjadi mol atau mikroorganisme lokal. Ini sebagai dekomposer pupuk yang akan kita buat nanti. Dan ini nanti pupuknya menjadi pupuk kompos yang luar biasa, lebih bagus dari pupuk kandang. Karena pupuk kandang itu kita sudah tahu bahwa pupuk kandang adalah sisa nutrisi yang dikeluarkan oleh hewan, sahabat ya. Nah, kalau pupuk kita ini nanti, ini nutrisinya masih utuh, sahabat ya. Nah, untuk dekomposernya ini bisa juga menggunakan EM4 atau M21, sahabat ya. Atau juga bisa menggunakan trichoderma, sahabat ya. Nah, sahabat tani, sekarang setelah kita aduk nasi yang ada mikorijanya beserta air kelapa sekitar 3 liter ini, kita tinggal masukkan ke rumput yang akan kita fermentasi, sahabat ya. Nah, untuk
penaruhan rumputnya ini bisa juga ditaruh di dalam lubang saja. Kita lubangi tanah, kemudian kita masukkan rumput, lalu kita siram dengan cairan air kelapa atau air cucian beras yang dicampur dengan triko ataupun dengan dekomposer lainnya, sahabat ya. Selanjutnya kita tinggal fermentasi selama 1 bulan, sahabat ya. Ini secara otomatis nanti akan jadi pupuk kompos, sahabat ya. Nah, sekarang kita tinggal tutup ini dengan karung seperti ini atau dengan daun, sahabat ya. Admin akan menggunakan karung saja untuk menutupnya, sahabat ya. Kita tunggu sampai 1 bulan. Setelah 1 bulan nanti jadi pupuk kompos berbiaya rendah. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.